Pemasangan sumbu pada netpot hitam ini harus benar-benar maksimal untuk menyuplai nutrisi secara bagus kepada tanaman kita. Masukkan ujung sumbu atau kain plane bagian bawah netpot, tarik sekitar 2 cm dari dalam, gunakan lidi untuk menekan sehingga keluar di bagian bawah netpot pada sisi yang lain. Sekali lagi, masukkan ujung daun flanel di bawah dasar netpot ikan ini setelah masuk, kemudian kita tarik sekitar 2 cm, kemudian ujung satunya ditekan dengan lidi keluar dari sisi yang lain. Inilah netpot hitam yang telah kita pasang sumbu dan kain panel dan siap untuk digunakan.